Ya, pemirsa, debat ketiga yang akan diikuti para calon presiden mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Meski di atas kertas Prabowo dinilai menguasai karena menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tetapi pemirsa, siapa sesungguhnya yang mampu mengurai dan memberikan solusi atas beragam persoalan yang mungkin dihadapi oleh Indonesia? Calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo akan kembali beradu dalam panggung debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di akhir pekan ini. Tema debat ketiga yakni pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Bicara pertahanan keamanan memang jadi sorotan, tak hanya skala nasional, tetapi juga di kancah internasional. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga ditandai mewakili kekuatan sentral dalam geopolitik global. Bahkan secara geografis, begitu strategis di mana Indonesia dianggap punya kontribusi signifikan dalam membentuk dinamika politik, ekonomi, hingga keamanan dunia. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyatakan, salah satu poin geopolitik yang dinanti dalam ajang debat adalah bagaimana para capres menyikapi posisi Indonesia di tengah ketegangan antara Amerika dengan China. Di samping itu ada masalah bagaimana hubungan Indonesia dengan China, Indonesia dengan Amerika Serikat dalam konteks adanya persaingan antara dua negara ini, Amerika Serikat dengan China. Kita tahu bahwa kita boleh dikatakan sangat mendapat manfaat katakanlah dari pinjaman China, dari investor-investor dari China. Sementara kita tidak ingin terlalu dekat dengan China. Dan kita harus mempunyai kedekatan juga dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat melihat Indonesia dan Amerika Serikat tidak berkeinginan bahwa Indonesia jatuh ke tangan China. Nah, bagaimana mengelola permasalahan ini? Menurut saya ini juga salah satu hal yang patut untuk didengar oleh masyarakat sehingga mereka tahu ketika salah satu dari calon ini menjadi presiden, itulah yang akan dijalankan. Ancaman dalam negeri hingga kini terus terjadi. Seperti kelompok kriminal bersenjata yang ingin melepaskan diri dari NKRI, kapal asing ilegal yang kerap menyelundup ke perairan Indonesia, hingga ketegangan di Laut Cina Selatan yang dapat mengancam perdamaian regional. Meski di atas kertas Prabowo begitu erat kaitannya dengan tema pertahanan karena menjabat sebagai Menhan, tetapi, siapa sesungguhnya calon presiden yang menguasai beragam isu tersebut? Mampukah ide dan gagasan dari Anies, Prabowo, atau Ganjar mengurai ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Sejumlah masalah krusial yang muncul di sektor pertahanan keamanan Indonesia antara lain adalah isu kelompok kriminal bersenjata di Papua serta sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Selain itu, bagaimana pula para capres menyikapi posisi Indonesia di tengah ketegangan antara Amerika dengan Cina? Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada pengamat pertahanan dan hubungan internasional Pak Khairul Fahmi, kemudian ada pengurus TKN Prabowo Gibran, Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul dan juru bicara nasional Amin Sukamta dan juga ada deputi hukum TPN Ganjar Mahfud Pak Todung Mulya Lubis. Kita sapa dulu saat ini semuanya tampaknya sudah bergabung dan pertama kita ingin menuju ke Pak Todung Mulya Lubis terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pak Todung. Ya. Selamat sore. Ya, kita ingin tahu nih kira-kira isu apa yang menurut tim dari Ganjar Mahfud yang akan menjadi pembahasan utama ketika debat putaran ketiga esok. Tadi sudah disebutkan antara lain oleh Profesor Hikmahanto Juwana yang mengenai hubungan Indonesia dengan Cina, hubungan Indonesia dengan Amerika. Nah, dunia ini sedang berubah dengan sangat cepat. Kita melihat arsitektur yang baru dalam tatanan dunia ini. Peta dunia, hubungan internasional itu tidak sekaku itu, tidak seperti dulu. Nah, kalau dulu kita percaya bahwa hanya ada dua superpower atau dua polar, kita dihadapkan pada satu arsitektur yang multipolar sekarang ini. Saya tidak begitu terpukau dengan begitu banyak perdebatan mengenai, dunia ini dikuasai oleh China dan Amerika. Saya kan
kita berada dalam keadaan multipolar di mana ada kekuatan-kekuatan lain yang cukup punya pengaruh signifikan dan itu tidak bisa tidak diperhitungkan. Tapi kalau kita melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagai negara Islam yang terbesar di dunia sebetulnya, dan juga sebagai negara kepulauan yang sangat strategis, peran kita sangat-sangat vital dan kita mesti memanfaatkan semua kelebihan-kelebihan, semua nilai-nilai yang kita mulai punyai untuk ikut bermain dalam panggung pentas dunia. Nah, politik luar negeri yang bebas aktif yang kita perankan selama ini, itu tetap menjadi pegangan, tetap menjadi rujukan, tapi kan untuk bisa berperan aktif dan punya pengaruh signifikan, kita mesti punya kekuatan domestik, mesti mampu sebagai apa negara yang ekonominya baik, ekonominya maju, keadaan stabilitas politiknya juga dinamis ya. Nah kalau tadi Anda menyebutkan bahwa banyak peristiwa-peristiwa dalam negeri, Anda menyebut Papua misalnya, persoalan Papua memang mesti diselesaikan. Ini memang persoalan domestik, tapi akan selalu dilihat sebagai satu persoalan dalam kacamata internasional. Jadi kekuatan politik luar negeri kita itu berada dalam kemampuan kita mengelola politik dalam negeri, mengelola ekonomi dalam negeri. Nah, dunia ini sedang dalam banyak sekali cobaan. Kita dihadapkan pada perang Ukraina dengan Rusia, perang di Palestina, kemudian krisis iklim, kemudian perang dagang. Semua ini memberikan pengaruh terhadap persepsi, terhadap cara kita menyelesaikan persoalan, dan mudah-mudahan kita bisa memainkan peran yang sangat konstruktif dalam keadaan yang sangat kompetitif dan sangat penuh dengan ketegangan ini. Ya. Baik, baik Pak Todung, saat ini kita juga sudah bergabung bersama kami di studio. Ada pakar hubungan internasional, pakar pengamat pertahanan juga ada Pak Herul Fahmi. Selamat petang Pak Fahmi. Baik, tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi bahasan ya, yang akan dibahas oleh TPN dari Ganjar Mahfud. Kalau Anda melihat bagaimana kemudian tema apa yang paling ditunggu oleh publik mengenai masalah ini? Iya, ada beberapa hal ya yang sebenarnya menjadi topik penting ya dalam debat besok terkait soal pertahanan ini. Misalnya yang pertama soal pembangunan postur pertahanan dan sistem pertahanan Indonesia. Okay. Ya. Nah, ini semua capres kan sudah mencantumkan pembangunan postur dan sistem pertahanan ini dalam visi misinya. Tapi saya kira kalau tidak dielaborasi lebih jauh itu akan multitafsir gitu ya, multitafsir dan dangkal gitu ya, sehingga penting nanti di dalam debat besok itu ya hal-hal yang terkait dengan pembangunan postur pertahanan ini dielaborasi, karena itu akan juga turunannya kan jelas ya, soal alutsista, kemudian soal bagaimana respon terhadap ancaman baik yang dari dalam negeri maupun tadi hotspot-hotspot di sekitar wilayah negara kita. Gitu. Ini kan berarti postur pertahanan itu mencakup semua di situ. Bagaimana alutsista, bagaimana kemudian kita melihat soal geopolitik yang ada saat ini, hubungan yang di antara China, Amerika, Rusia dan berbagai perang-perang yang ada di dunia pada saat ini yang terjadi. Tetapi bagaimana kemudian tim dari yang lain, misalkan tadi kita sudah mendengar dari Ganjar Mahfud seperti apa menjadi fokusnya. Lantas bagaimana dengan Amin dan juga dengan Prabowo Gibran, apa kira-kira menjadi fokus utamanya dalam pembahasan esok ketika debat? Sesaat lagi kita akan gali pemirsa, usai jeda berikut. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Iskandar Sitompul dari pengurus TKN Prabowo Gibran. Kalau menurut Pak Iskandar Sitompul, apa yang kira-kira menjadi perhatian khusus dalam debat nanti yang akan dielaborasi oleh Prabowo Subianto? Tadi disampaikan adalah peningkatan kompetensi dari para prajurit, kemudian juga potensi perang geopolitik di dunia, termasuk juga adanya ancaman perang hibrid ya. Dan postur tadi Pak. Ya, Jadi kalau saya yakin ya, saya percaya yang namanya Pak Prabowo, dia sudah di TNI, sudah nggak usah dihitung lagi lah ya. Dia sudah mengerti banget tentang kita. Apalagi kita lihat dari A sampai Z, bahkan sampai di pangkat dan jenderal TNI. Nah, begitu menjabat sebagai Menhan, banyak perubahan dari
Pak Prabowo kita ini. Banyak sekali. Misalnya saya bicara masalah, saya masuk di ini dulu ya, di alutsista. Alutsista, kita lihat, memang ini pro dan kontra orang semuanya, mengatakan bahwa alutsista itu bekas dan sebagainya. Namun, negara manapun, manakala kita alutsistanya itu belum siap penuh, kita akan menyiapkan plan B. Plan B-nya itu makanya diambil Mirage 2000 itu untuk melompatan kepada Rafael nantinya. Ini masalah alutsista. Jadi, saya sudah diskusi juga dengan seorang kepala staf angkatan udara, Pak Imam Supaat, itu hal-hal yang seperti yang diambil Pak Prabowo itu wajar dan lazim dan itu bisa diterima dan masih bisa digunakan. Itu masalah alutsista. Masalah geopolitik, tadi kita masuk geopolitik. Geopolitik ini kita lihat, memang sekarang Ukraina, ada juga Israel dengan Hamas, ada juga ini yang di negara kita yang dekat, Laut Cina Selatan atau Natuna Utara. Di sini akan ada kejadian geopolitik antara Cina dengan Taiwan. Demikian juga dengan negara-negara lain. Saya yakin, saya percaya, Laut Cina Selatan ini Pak Prabowo sudah menyiapkan tentang alutsista dari Angkatan Laut. Sekarang kita lagi siapkan torpedo. Torpedo itu mempunyai daya deterrent yang sangat hebat. Nah, jadi semua geopolitik Pak Prabowo pasti sudah luar kepala sekali. Tentang postur, saya yakin, saya percaya, kalau untuk di Asia Tenggara, Indonesia posturnya itu pasti baik. Apalagi saya pensiunan dari TNI, saya tahu banget postur kita itu sangat baik. Apalagi sudah dibuat sekarang ada Kogab Wilhan, armada ditembangkan, angkatan darat, angkatan udara. Saya yakin, saya percaya, Pak Prabowo akan familiar tentang masalah postur. Masalah diplomasi, Pak Prabowo ke luar negeri. Tidak usah diragukan lagi. Kemarin, Pak Prabowo baru pulang dari Amerika, baru pulang dari Prancis. Di situ menemukan atau menghasilkan pembicaraan-pembicaraan manakala Pak Prabowo nanti jadi presiden, bagaimana hubungan antara Amerika dengan Indonesia, hubungan Indonesia dengan Prancis. Di sini semua sudah terbentuk dengan baik, bahkan sudah menghasilkan dari pembicaraan itu antara lain kerjasama pendidikan, kerjasama tukar-tukar mahasiswa, juga masalah pembicaraan intelijen, juga pembicaraan operasi. Demikian juga dengan Prancis. Makanya kita dapat dukungan dari Prancis, dapat dukungan dari Amerika. Kalau untuk negara Asia maupun Asia Tenggara, kami yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, pasti geopolitik dikuasai, masalah diplomasi dikuasai, masalah postur dikuasai. Jangan diragukan lagi Pak Prabowo. Dan dia sangat cinta kepada negara ini, bahkan dikatakan diwakafkan untuk negara ini. Saya yakin, saya percaya, prajurit akan sejahtera dan akan lebih baik di tangan Pak Prabowo. Demikian, Pak. Baik, saya ingin beralih ke Pak Sukamta dari juru bicara Timnas Amin. Sebagai kubu yang menyuarakan perubahan, apa saja yang ingin diubah dari kebijakan soal pertahanan sejauh ini? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies adalah bahwa pada intinya secara pertahanan dan geopolitik, kita ingin membangun kekuatan cerdas berbasis nilai yang berangkat dari situasi kita secara geopolitik yang selama ini itu relatif sempit hanya pada soal ekonomi dengan pendekatan yang melulu pragmatis dan itu cenderung lembam ya. Nah, jadi dengan kata lain, kita ingin sedikit mengubah paradigma yang digunakan yang selama ini mungkin masih dominan transaksional, itu ingin diubah. Karena transaksional ini akibatnya adalah kita mengabaikan potensi dan kelembagaan yang kita punya. Sebagai negeri dengan bangsa yang sangat strategis di belahan dunia dan sekarang Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sangat besar, mestinya kita lebih diperhitungkan di dunia. Selama ini kalau kita lihat bahwa indeks kekuatan kita di Asia misalnya
ternyata skornya ya biasa-biasa saja. Baik. Jadi di misalnya indeks kekuatan kita masih datar, dan bahkan di beberapa indeks lain seperti soft power, demokrasi, persepsi korupsi, kebebasan pers yang justru krusial untuk menjadi kekuatan yang mumpuni itu justru turun selama 5 hampir 10 tahun ini. Nah, ke depan kami ingin mendorong pendekatan yang lebih berbasis nilai, yaitu melalui sikap dan komitmen kuat kita pada hak asasi manusia dan SDGs. Jadi kita ingin bahwa setiap nyawa, baik itu warga negara Indonesia maupun warga dunia, itu sangat berharga. Baik, jadi kita ingin intinya adalah menempatkan Indonesia kembali di panggung dunia secara geopolitik gitu. Ya, karena selama ini mungkin Indonesia hadir di panggung dunia ya, tetapi kita lebih kepada pelengkap penderita. Kita Pak belum Sukamta ikut untuk kontribusi apa yang ditawarkan di oleh garda dan panggung terdepan. Saya potong, untuk menawarkan indeks yang lebih tinggi tadi secara internasional, menempatkan Indonesia disegani di kancah internasional, apa yang kemudian ditawarkan dengan konsep perubahan ini oleh Anies dan juga Muhaimin? Lebih spesifiknya langkah apa? Konkretnya, langkah konkretnya Pak Sukamta. Yang pertama bahwa, pertama adalah secara paradigmatik dulu ya, kita yang selama ini diplomasi kita itu pragmatik, hanya mengedepankan keuntungan ekonomi semata-mata, para diplomat kita selalu dikejar, kalau fit proper test selalu ditanya, Anda selama menjadi dubes, berapa nilai perdagangan yang Anda mau tingkatkan? Selalu semata-mata itu. Nah, sementara kesertaan Indonesia di forum-forum internasional selalu ditakar dengan berapa keuntungan dari kehadiran kita di sana, baik di forum Majelis Umum PBB maupun di forum-forum yang lain. Nah, kita ingin mengembalikan roh kredo diplomasi kita di kancah geopolitik kita, ya, itu kembali kepada apa yang dulu oleh the founding father dan mother kita, para pendiri bangsa ini, mereka berperan aktif di kancah dunia. Walaupun sudah ada kekuatan-kekuatan besar, waktu itu Amerika dan Uni Soviet, Blok Barat dan Blok Timur, nah Indonesia tetap bebas aktif, tetapi bukan bebasnya itu bebas sebagai sebagai pelengkap, tetapi bebasnya harus di depan panggung. Nah, itu nilai yang harus kita kedepankan di dalam geopolitik kita yang kemudian itu yang akan bisa diterjemahkan ke dalam program-program berikutnya. Baik, baik. Meningkatkan kebijakan nilai dalam geopolitik ya. Nah, saya ingin ke Pak Todung kalau gitu. Pak Todung, kalau tadi kita sudah membahas ada beberapa permasalahan, tadi kalau kata Pak Fahmi ada beberapa ancaman, ancaman tidak hanya dari luar tapi dari dalam juga, lalu kemudian ancaman siber, hibrid dan lain sebagainya. Kalau dari Ganjar Mahfud, apa yang jadi prioritas nih? Ancaman mana yang kemudian jadi prioritas untuk diselesaikan? Ya, sebetulnya sih yang dikatakan tadi saya setuju ya, bahwa kita mesti memainkan peran yang lebih strategis dalam panggung internasional ini. Nah, banyak sekali hal-hal yang kita bisa kerjakan yang belum maksimal kita kerjakan. Nah, misalnya kita ini negara besar di Asia. Nah, kasus yang kita lihat di Myanmar, kasus di Laut Cina Selatan, ini kerjaan rumah kita, tantangan kita untuk kita bisa kerjakan ya, untuk membuktikan bahwa we are the player. Kita ini pemain yang sangat-sangat diperhitungkan dalam kancah dunia. Nah, kedua ya, kita tidak bisa lepas dari PBB misalnya. Nah, bagaimana kita sebagai negara yang besar ini bisa merevitalisasi PBB? Sebab PBB kelihatannya sudah mulai lumpuh. Apa yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB itu sama sekali tidak punya pengaruh. Dia tidak bisa menghentikan perang di Ukraine, dia tidak bisa menghentikan perang di Gaza. Nah, jadi empowering, revitalisasi PBB ini juga satu kata kunci kalau kita ingin menjaga stabilitas dunia ini. Nah, satu lagi yang saya ingin tekankan, Bung. Kita ini dulu pernah punya andil dan punya prestasi yang luar biasa dalam politik luar negeri kita. Kalau Anda ingat Pak Mochtar Kusumat Maja ketika menjadi Menlu,
dia melahirkan konsep negara kepulauan, archipelagic state. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan itu punya peran yang besar. Nah, kapan kita bisa memberikan sumbangsih bagi dunia dalam pemikiran-pemikiran konseptual dan membuat kita bangga? Nah, sekarang kita bicara mengenai Blue Justice. Dunia ini kan dihadapkan pada krisis iklim. Krisis iklim ini memaksa kita untuk betul-betul menjaga sustainability. Salah satu isu selain transisi energi adalah bagaimana mengamankan laut kita. Nah, mengamankan laut kita bukan hanya sekedar laut Cina Selatan, tapi mendirikan atau menciptakan apa yang disebut Blue Justice. Nah, bisakah kita melakukan terobosan-terobosan ini ke depan sebagai negara kepulauan yang sangat besar, yang bisa berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan sustainabilitas dunia ini, keberlangsungan dunia atau kelestarian dunia ini. Nah, ini challenge yang kita mesti hadapi. Saya tidak mengatakan bahwa persoalan alutsista itu tidak penting, itu juga penting. Sebagai negara yang besar, kita harus punya kekuatan militer yang sangat masif, sangat modern, tapi juga saya mohon semua kita, siapapun nanti, itu harus melakukan itu dengan transparan, dengan akuntabel, dengan penuh tanggung jawab, karena soal bisnis senjata, ini soal yang sangat sensitif. Kita perlu, tapi kita perlu transparansi dan akuntabilitas, karena kita tidak ingin dalam bisnis seperti ini juga akan ada celah-celah, akan ada manipulasi, akan ada korupsi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi ini tantangan kita ke depan. Oke, baik. Begitu banyak sekali sudut pandang dari masing-masing tim SES, baik dari ketiga-tiganya, mana yang paling prioritas sudah kita dengarkan sebelumnya. Bagaimana dengan tanggapan dari penggemar, mana dari sejumlah persoalan yang harus mendapatkan perhatian utama bagi nanti presiden terpilih? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Fahmi, tadi kita sudah mendengar apa yang kemudian ditawarkan oleh masing-masing ketiga capres ini untuk debat nanti di konsep pertahanan, kemudian juga berbagai hal berkaitan dengan kondisi politik internasional. Yang mana yang paling menarik dan paling realistis menyentuh hati masyarakat? Ya, kalau yang paling menyentuh pertama itu biasanya, yang rame itu kan biasanya soal alutsista. Ya. Kita beli apa aja, apa namanya, pasti rame itu. Jadi sorotan. Iya. Jangankan beli yang apa namanya yang baru seperti yang tadi disebut Pak Iskandar ya, soal Scorpion misalnya. Kita beli yang bekas aja ribut udah. Ya kan? Artinya concern masyarakat terhadap isu alutsista ini luar biasa. Makanya besok itu kemungkinan ya yang ditunggu oleh masyarakat salah satunya dalam debat itu ya soal alutsista. Ya kan? Walaupun tadi benar bahwa Pak Sukamta bilang bahwa bukan hanya sekedar alutsista kan, soal tadi apa namanya berbasis nilai tadi juga penting. Iya, tapi masyarakat kan juga punya preferensinya sendiri ya, yang dia lihat itu adalah soal mana nih capres yang paling gagah. Yang paling gagah itu dalam artian yang bisa belanja alutsista, bisa apa namanya membangun apa namanya kompetensi prajurit dengan kualitas yang bagus misalnya begitu ya. Tapi di sisi lain itu juga justru memunculkan pertanyaan ya, membangun postur pertahanan, apa namanya belanja alutsista, terus kemudian pengembangan apa namanya kompetensi dan profesionalisme prajurit itu tadi. Itu oke berjalan. Terus kemudian apa namanya mempertimbangkan geopolitik kawasan, kemudian ada hal-hal yang ingin dilakukan. Nah, pertanyaan mendasarnya kemudian yang akan muncul kira-kira di benak publik adalah ini sekian banyak agenda, sekian banyak prioritas yang akan dilakukan, dijalankan, dari mana duitnya? Dari mana anggarannya? Anggaran kita terbatas kan gitu. Baik. Nah, sementara kalau kita lihat apa namanya? Sayangnya ini tidak banyak apa namanya apa perdebatan kita menjelang debat tahap tiga ini yang menyinggung soal anggaran pertahanan nih. Oke. Okay. Nah, ini anggaran pertahanan ini padahal penting. Baik. Kita tidak mungkin bisa membangun, jangankan membangun pertahanan yang betul-betul kuat ya, secara fisik, secara apa namanya material gitu ya. Membangun pertahanan yang kuat secara psikologis saja ini kan baik, butuh anggaran gitu. Baik, coba kita akan konfirmasi itu ke Pak Iskandar kalau begitu. Pak Iskandar, calon Anda kan Menteri Pertahanan yang juga sudah tahu banget gitu ya dapur dari Kemenhan ini, tentu anggaran juga sudah dipertimbangkan. Ini bagaimana kemudian? Apakah menambah anggaran untuk membeli alutsista dengan memotong anggaran lain atau bagaimana? Jadi begini Pak ya. Jadi kepada Bapak pengamat tadi,
Ya, saya respect. Memang betul. Itu semuanya ujung-ujungnya anggaran. Namun dalam kehidupan ini, apalagi dilihat geopolitik, ya, dengan diplomasi kita, ini yang paling penting saya garis bawahi, bahwa semua negara itu harus punya kemampuan deterrent. Semua negara, dia akan menghormati, dia akan menyegani manakala perimbangan itu, ya, perimbangan. Misalnya lah, saya bicara dengan Indonesia yang dekat lah ya, Asia Tenggara, Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand, dan lain sebagainya. Manakala ini kekuatan ini berimbang atau kita lebih di atas, pasti dia menghormati kita. Nah, tentunya ini perlu anggaran, perlu budget. Nah, ini kalau kita lihat negara-negara lain, itu dia berapa persen untuk dia? Ada yang 3%, ada yang 5%. Kalau kita, kalau saya tidak salah mungkin diluruskan, kita belum sampai 1%. Nah, tentunya agar negara ini bisa stabil, itu diperlukan. Bagaimana? Ini dampaknya banyak. Dampak kepada investor, dampak kepada pelaku hukum semuanya. Karena orang yang dilihat pertama, apakah negara itu stabil? Apa negara itu bergejolak? Kalau negara itu aman, baik, itu pasti investor dan negara kita maju, rakyat akan sejahtera. Ini yang perlu diperhatikan. Mungkin ini perlu kita menyamakan persepsi kita. Sebenarnya TNI atau Kementerian Pertahanan itu, ya, itu untuk menjaga keseimbangan itu. Semua ini perlu disimulasikan dengan baik. Tentunya saya yakin, ya, saya, Menteri Keuangan pasti sudah bicara dengan Menhan, dengan Bapak kita Presiden Pak Jokowi, dengan Menko Polhukam, dengan Panglima TNI, dengan semuanya. Jadi memang itu contohnya. Bagaimana orang baik mau baik dengan kita kalau kita tidak punya kapal selam, ya kan, tidak punya pesawat terbang yang bagus, demikian juga alat tank dan pasukan ya, infanteri kita. Ini perlu kita bicarakan yang baik. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, bagaimana? Apakah Anda juga untuk menuju perubahan supaya Indonesia disegani, ini juga perlu meningkatkan anggaran? Karena anggaran kita cuma sedikit sekali dan itu pun harus dibagi ke 3 matra, Pak Sukamta. Baik, jadi konsepnya Pak Anies tentang pertahanan itu adalah beliau mengatakan kita ini perlu pertahanan adaptif terhadap perubahan ancaman. Nah, komponennya itu ada 3. Yang pertama adalah soal menjaga teritorial kita, keamanan teritorial kita dan kelestarian lingkungan. Itu yang pertama dengan menggunakan pendekatan bertetangga yang baik dan kompak. Jadi Indonesia sebagai the big brother of ASEAN itu perlu mengajak seluruh negara ASEAN ini menjadi satu entitas ASEAN ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar yang sedang berkonflik, terutama yang paling dekat dengan kawasan kita itu adalah nanti di Laut Cina Selatan maupun di Asia Timur. Jadi kita ingin agar ASEAN itu menjadi ya garda terdepan di Indo-Pasifik. Jadi kekuatan manapun yang akan berperan di Indo-Pasifik itu harus mengajak ASEAN duduk bareng dan ASEAN itu menjadi kawasan yang damai dan baik, tumbuh secara ekonomi. Lestari lingkungannya, itu nomor satu. Yang kedua tentu kita di dalam negeri ingin kalau kemarin di periode kemarin itu ada minimum essential force yang berakhir di tahun 2024, Pak Anies itu ingin membuat sebuah terma baru yang disebut sebagai new essential force atau NAF, bukan MAF ya, tapi new essential force, yaitu alutsista yang berorientasi pada fungsi dan teknologinya. Baik. Ada teknologi baru sekarang yang lebih penting, lebih efektif, lebih efisien, lebih murah. Baik. Nah, jadi tidak semata-mata konvensional. Dan yang ketiga adalah diplomasi maritim. Jadi diplomasi kita itu adalah pertahanan yang paling depan. Sebelum kita bicara perang, maka diplomat-diplomat kita harus bagian dari pertahanan nasional kita. Ya, dia berada di garda paling depan. Nah, diplomasi kita ya adalah
diplomasi maritim baik. Yang berbasis nilai untuk mempertahankan kewilayahan teritori kita maupun kelestarian lingkungan. Baik. Nah, itu yang tiga hal yang disampaikan baik. Oleh Pak Anies, dan itu sudah dipraktekkan oleh Pak Anies waktu menjadi Gubernur DKI, sehingga saya yakin nanti di debat yang akan datang, praktek yang sudah dijalankan oleh Pak Anies dengan visinya diperluas ke seluruh Indonesia itu membuat Pak Anies itu akan siap sekali di dalam perdebatan yang akan datang insya Allah. Oke baik, terima kasih Pak Sukamta. Sebetulnya kita juga ingin mendengar suara dari Pak Todung Mulya Lubis untuk mengelaborasi lebih lanjut lagi mengenai konsep apa yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud, tapi yang bersangkutan ada kegiatan lain begitu Alfat ya. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak semua, Pak Iskandar Sitompul, kemudian juga Pak Fahmi yang sudah hadir bersama kami baik, di studio Vivo. Terima kasih. Awan.